Halo, selamat datang kembali di channel School Break. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan bermain foil art kembali. Nah, ini dia, aku ada sebuah satu bungkus foil art yang akan kita warnai. Oke, sebelumnya kita buka dulu bungkusnya. Dan kita lihat isinya, dapat gambar apa coba kali ini. Nah, ini dia, kita mendapatkan gambar iguana ya guys. Dan ini lembaran-lembaran filenya, coba kita buka, kita akan lihat satu persatu. Ini ada warna hijau, silver, kuning, warna biru, merah, dan yang terakhir. Oke, kita singkirkan dulu untuk filenya biar lebih rapi lagi. Nah, langsung aja kita akan mulai mewarnainya satu persatu warna-warnanya. Kita lihat dulu gambar panduannya di sisi sebelah kiri bawah. Baik, akan kita mulai dari warna yang bagian sini ya. Kita lepas-lepas dulu untuk gambar di kepalanya ini. Kita lepaskan dulu. Lanjut ke bagian punggungnya ya guys ya, kita lepaskan juga di sebelah sini. Nah, dan tidak lupa juga di sini bagian salah satu ekornya ini. Setelah itu langsung saja kita lekatkan foilnya. Untuk yang pertama ini kita akan warnai dengan foil hijau. Nempelkan lalu gosok pelan-pelan dengan jari kita. Lalu pindah ke bagian yang lainnya. Nah, di sini bagian gambar di punggungnya ini kita kasih warna hijau juga. Dan di bagian ekornya sini. Oke. Selanjutnya kita akan warnai bagian lainnya juga. Nah, di sini kita akan kupas bagian sininya. Kemudian daerah sini. Nah, dan untuk gambar kaki belakangnya ini lepas dulu pelan-pelan saja biar tidak merobek bagian yang lainnya. Nah, kalau sudah kita akan lekatkan warna foil merahnya. Sini juga kita lekatkan lagi, dan pada bagian gambar kaki belakangnya ini kita kasih warna merah. Lalu lepaskan. Kalau belum kita ulangi lagi. Nah, ini biar mantap kita ulangi lagi. Oke. Selanjutnya adalah kita akan warnai yang bagian, nah ini bagian mulutnya, bagian mulutnya ini lepaskan dulu. Dan ini bagian tanduk di kepalanya juga kita lepaskan. Kemudian sebagian di ujung ekornya juga. Lalu kita akan warnai dengan foil warna kuning. Nah, ini dia, kita lekatkan lalu gosok-gosok pelan, setelah itu lepaskan. Oke, ini bagian ekornya kita tempelkan foilnya. Oke, warna kuning sudah. Kita lanjutkan ke bagian yang lainnya. Kita akan lepaskan dulu gambar kaki-kakinya yang lainnya, kaki bagian depannya. Nah, yang satunya juga jangan lupa kita lepaskan. Oke, hati-hati, ini agak terkoyak sedikit. Nah, kemudian kita lekatkan foil warna ungunya. Ya, gosok-gosok pelan-pelan saja setelah dirasa merata lalu lepaskan. Nah, kalau masih kurang kita lekatkan lagi lalu lepaskan. Nah, ini dia warna ungu sudah kita pasang. Kemudian yang di sini kita akan lepaskan juga bagian gambar pangkal ekor dan ujung ekor. Kita kasih warna foil biru. Nah, ini dia warna birunya, kita gosok-gosok
lalu coba lepaskan. Nah, untuk yang terakhir ini kita akan warnai dengan warna silver di bagian matanya, tapi lepaskan dulu ini hati-hati karena rawan terkoyak yang satunya juga. Lalu langsung saja kita lekatkan coil warna silvernya, gosok pelan-pelan, kemudian lepaskan. Nah, akhirnya sudah semuanya. Kita lihat tuh warnanya cantik sekali ya kalau kena sinar berkilau. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.